selalu romantis. Fairuz Arafik mendadak ungkap isi hatinya di medsos. Banyak pujian yang didapatkan oleh sepasang selebritis Fairuz Arafik dan Sony Septian. Fairuz dan Sony merupakan pasangan selebritis yang dinilai harmonis. Selama ini, rumah tangga keduanya jauh dari gosip miring dan rumor jahat. Keduanya juga kerap membagikan momen romantis pernikahan mereka di media sosial. Sony terlihat rela melakukan apapun demi membahagiakan sang istri. Pasangan ini sendiri menikah sejak 21 Mei 2017 dan kini telah dikaruniakan 3 orang anak. Namun, mendadak Fairuz menjadi sorotan saat curhat soal sosok sang suami dan pernikahannya. Dilansir dari grid.id dari akun Instagram @fairuzarafik pada Minggu 25 September 2022, Fairuz mengunggah foto dirinya bersama Sony. Keduanya kompak mengenakan pakaian couple berwarna merah muda dan tersenyum ke arah kamera. Lewat kolom caption, Fairuz mengungkapkan sosok dan sikap Sony Septian dan dirinya. Fairuz mengaku bahwa ia dan Sony sama-sama memiliki banyak kekurangan. Fairuz mengungkapkan bahwa keluarganya menjadi harmonis dan bahagia hingga saat ini karena mereka berdua tidak sibuk mencari kekurangan satu sama lain. Fairuz pun memberi wejangan bahwa tak ada pasangan dalam pernikahan yang sempurna. Ia pun melanjutkan, jika sibuk melihat kekurangan pasangan dan belum lagi isi kepala yang tentunya tak sama. Sudah dipastikan banyak pasangan yang berpisah. Fairuz kemudian berpesan agar pasangan dalam pernikahan tetap sibuk mencintai dan mengasihi satu sama lain, serta menerima semua yang ada di dalam diri pasangan. Selain itu, Fairuz juga berpesan agar dalam setiap hubungan selalulah melibatkan Allah. Dan insya Allah, akan Allah memberikan cinta yang tak pernah habis sampai menua selamanya. Warganet pun tak ketinggalan memberikan komentar atas unggahan ini. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.